Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi di YouTube channel aku, Viera Ismawati Sapitri. Jadi di video kali ini aku mau bikin make up tutorial lagi. Ini adalah make up tutorial untuk perpisahan, karena kalian juga udah tahu ya, udah baca di judul dan di thumbnailnya. Di sini aku mau make up tutorial perpisahan untuk aku fokusin untuk SMP. SMA juga bisa sih, tapi aku mau lebih fokusin ke SMP. Tapi sebelum itu, kalian kalau yang belum subscribe, subscribe dulu channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin video. Terus dinyalain juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya atau video aku yang terbaru, karena aku bakal mengkonsistenkan diri untuk mengupload sesering mungkin, serutin mungkin. Jadi kalian subscribe. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya. Di sini yang pertama aku mau pakai setting spray dulu. Ini dari Pixi. Ini udah sering banget aku pakai. Ini udah ke botol kedua atau ketiga gitu lupa. Ini di sini aku belum pakai apa-apa, belum pakai, cuma pakai lip balm doang, lip balm color. Tunggu sampai kering, atau kalau kalian nggak sabar, kalian bisa tap-tap aja pakai beauty blender. Oke, selanjutnya di sini aku mau pakai moisturizer dulu. Pake moisturizer yang ini, aloe vera gel. Kalian bisa pakai moisturizer apa aja, apa yang kalian pakai, apa yang kalian sehari-hari pakai, kalian bisa pakai aja. Tapi aku pakai ini. Oke, aku udah aplikasiin moisturizernya. Aku tunggu sampai agak kering. Nah, di sini aku nggak pakai foundation karena aku nggak punya satu, dua. Kalau pakai foundation itu mungkin terlalu berat untuk kalian yang anak SMP, apalagi ya, karena kan masih remaja-remaja, kulitnya belum ada masalah, kan kasihan gitu kulitnya. Tapi kan kalau makeup perpisahan itu kita maunya yang tahan lama dan ya yang long lasting gitu lah ya. Tapi di sini kalian jangan khawatir, aku pakai BB cream ini dari Pixi UV Whitening for Beauty Benefits yang BB Cream 12 jam ini. Dan ini insya Allah awet. Paling mungkin di area sini aku mau pakai primer karena ada. Jadi ini makeup tutorial versi makeup seadanya. Oke, aku pakai ini aja. Dan ini tuh teksturnya lumayan kental. Main kental, aku pakai sedikit aja dulu. Aku mau ratain dulu pakai kuas. Aku ratain pakai beauty blender. Kalau udah rata kayak gini, tuh ini nggak ngecover kata aku juga, tapi nggak apa-apa. Kayak masih alami gitu. Oh iya, aku pakai yang shade nomor 2 yang cream. Seingat aku itu cuma ada 2 shade. Jadi aku pilih yang nomor 2. Terus aku mau pakai cream blush. Aku pakai cream blushnya pakai lip. Di sini aku pakai lip cream dari Wardah. Ini Wardah yang nomor 3. Yang nomor 3 itu namanya Siulat. Oke, habis itu kita blend pakai sponge. Ini udah rata.
gak terlalu kelihatan di kamera, tapi blush onnya gak terlalu yang on point banget karena pengennya natural kan, kayak udah merona gitu. Terus lanjut ke alis. Aku pakai pensil alis dari Wardah Eyebrow Pencil yang shade-nya brown. Udah kayak gini, aku mau rapihin pakai BB cream yang tadi, pakai yang fix ini, pakai kuas yang kayak gini. Ya Allah, udah kayak gini aku ratain aja pakai tangan. Oke, ini udah alisnya. Ya, lumayan lah ya. Aku akan kembali dengan alis yang satunya. Oke, aku udah balik lagi dengan alis yang udah. Maaf banget kalau alisnya agak aneh. Lumayan tapi lah ya. Oke, selanjutnya aku mau set muka aku pakai bedak. Aku pakai bedak dari Pons. Pons BB Magic Powder. Aku baurin pakai sponge yang tadi, itu kayak musik-musik banget. Udah kayak gini, aku mau lanjut ke mata. Di sini aku pakai eyeshadow dari Wardah. Ini dua eyeshadow. Ini yang satu Wardah eyeshadow G. Dan yang satu lagi eyeshadow klasik. Aku pakai blending brush. Aku ambil warna yang ini yang tengah. Di seluruh untuk seluruh pelopak mata. Terus aku ambil yang warna paling gelap ini, aku taruh di ujung mata ini. Aku pakainya bener-bener kayak ujungnya gini, aku cut gini, terus giniin, terus aku taruh di sini. Tuh kan? Keluar paru, oh my god. Eyeshadow Wardah tuh emang bener-bener juara. Oke, cukup untuk eyeshadow yang G. Terus aku pakai eyeshadow yang ini, yang klasik, yang semuanya shimmer. Aku mau pakai yang warna ini, yang tengah, yang agak rose gold, rose gold gitu. Pakai tangan aja, ditaruh di sini deh. Oke, udah selesai. Terus aku dan semua eyeshadownya pakai kuas yang enggak ada warna atau bersih. Oke, selanjutnya aku mau menghapus bakingan ini. Oke, udah aku hapus ini, terus aku mau kontur wajah aku. Oke, karena aku nggak punya kontur atau kontur palette, aku pakai yang eyeshadow G itu, yang ini sama ini dicampur. Aku mau kontur hidung, tapi aku mau pakai brush yang ini.
sama kayak tadi, konturnya pakai warna yang itu apa yang udah di wadah. Oke, kontur udah selesai. Aku mau lanjut ke blush on. Pakai blush on dari Silky Girl. Ini yang warna 5 Rosy Pink. Oke, blush on udah selesai. Ini aku pakai blush onnya sampai nyebrangin hidung gitu biar cantik. Terus aku lanjut ke highlighter. Aku pakai highlighternya ini dari Wardah. Wardah yang eyeshadow klasik, aku pakai yang warna yang ini, yang paling muda banget. Aku pakai brush yang kayak gini buat ngaplikasiin highlighter. Oh, highlighternya. Oke, highlighter selesai. Aku mau lanjutin mata aku. Ini belum ya. Aku mau pakai yang warna ini, yang warna tadi buat di sini. Di lower lashes paling ujung. Terus aku pakai yang warna shimmernya. Aku pakai yang ini tadi. Yang tengah buat di dari tengah ke ujung ini. Oke, udah. Ini aku pakai yang inner corner, pakai yang paling ujung dari eyeshadow classic juga, yang paling ujung ini. Yang paling muda banget. Terus lanjut ke maskara. Aku mau jepit dulu bulu mataku. Oke, aku pakai maskara dari Maybelline yang Hyper Curl Volume Express. Ini aku udah pakai maskaranya. Aku nggak pakai bulu mata palsu lagi karena ini udah lumayan. Dan kalau kalian yang nggak mau pakai bulu mata palsu tapi bulu matanya pengen cetar gitu, kalian bisa cari aja trik-trik di YouTube. Banyak banget trik buat menjamin bulu mata, pakai bedak, pakai kapas, tapi aku nggak mau karena aku pernah nyobain dan itu nggak enak banget masuk ke dalam mata, kayak ganjel gitu karena mata aku tuh lumayan sensitif, jadi aku takut dan gak enak aja gitu. Ini aku cuma kayak beberapa kali aja terus dipakainya gitu, jadi lumayan. Oke, selanjutnya langsung ke lipstick. Di sini aku pakai dua lip cream. Ini lip cream dari Wardah. Aku mau ombre lip cream dari Wardah. Ini yang nomor 3 tadi yang aku pakai buat blush on, dan yang nomor 06 ini yang Sio Latte sama yang Feeling Matte. Ini yang Sio Latte buat jadi base-nya. Oke, udah kayak gini. Aku tambahin yang ini, yang Wardah yang tadi yang nomor 6 yang Feeling Red. Itu aku pakai di dalam bibirnya. Bagus kayak Korea gitu. Aku mau pakai yang Maybelline Hyper Impact kayak ini. Itu bentuknya kayak pensil gitu dan ininya super kecil. Tapi aku tetap aja nggak bisa. Nah, aku pakainya cuma di pinggir aja, cuma kayak kit IG ini karena
aku susah banget pakai eyeliner, jadi aku pakainya kayak gitu aja. Udah kayak gini aja, tuh kan beda. Beda banget. Gak apa-apa, beda juga. Ini aku udah pakai eyelinernya. Jangan banget aku pakai eyeliner. Yang terakhir banget aku pakai Pixie lagi, yang tadi Aqua Beauty Protecting Mist. Oke, sudah. Ya Allah, tidak terasa ya, lumayan lama ternyata. Aku akan kembali dengan kerudung yang benar dan baik. Oke guys, jadi aku udah kembali dengan kerudung yang benar dan baik. Jadi kayak gini final looknya. Produknya tuh murah-murah dan gampang banget dicari. Banyak banget di toko-toko kosmetik yang langganan kalian, kesayangan kalian, di e-commerce ada, di toko kosmetik ada, di Indomaret juga mungkin, Indomaret Alfamart juga mungkin sebagian ada, tapi sebagian gak ada. Kalian bisa cari di e-commerce atau di toko kosmetik kesayangan kalian. Oh ya, ini maaf banget aku gak pakai kebaya ya, karena kebaya aku di kampung dan aku sekarang di Jakarta. Dan ya, aku jadi kayak gitu aja videonya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sedang mencari tutorial untuk wisuda atau perpisahan. Kalian bisa lihat video ini, tonton. Ya, jangan lupa di subscribe channel aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terus di like juga kalau kalian suka sama video ini. Terus di share ke semua teman-teman kalian, ke saudara kalian, teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian lagi butuh make up tutorial ini. Dan ini aku jamin simple dan lumayan gampang. Maaf kalau ada yang salah-salah. Dan pokoknya minta aku maaf banget karena aku juga masih belajar. Terus di komen juga di bawah aku harus bikin video apa lagi. Oke, jadi kayak gitu aja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.